ketemu sama Bu Mega, ketemu sama Pak Yusuf Kalla, ketemu sama senior-senior bangsa ini. Ya memang kami sih maunya begitu ya, Pak Prabowo datang menemui senior-senior bangsa. Ya memang kami sih maunya begitu ya, Pak Prabowo datang menemui senior-senior bangsa. Bahkan bila perlu, kan kemarin Pak Prabowo, Mas Gibran berjanji akan bertemu dengan Anies Baswedan dan Mas Caimin, Pak Ganjar dan Pak Mahfud, ketemu sama Bu Mega, ketemu sama Pak Yusuf Kalla, ketemu sama senior-senior bangsa ini, saya pikir bagus. Kami sangat mendukung karena memang kita berharap game is over, the party is over, saatnya sekarang bagaimana kita bergandengan tangan membangun negeri ini. Dan ingat bahwa Paslon 02 tidak mau menang secara curang. Kita mau menang secara terhormat karena berdasarkan pilihan dan dukungan mayoritas rakyat Indonesia. Artinya apakah juga nanti akan merangkul dari Paslon 01 dan 02 seperti Pak Prabowo bilang? Saya pikir nggak ada masalah ya. Bagus juga karena seperti Pak, apa yang dilakukan Pak Jokowi selama ini, akhirnya pemerintahan kita juga bagus, benar-benar memikirkan rakyat, stabil, adem, sejuk. Karena tantangan ke depan ke kita ini adalah tantangan geopolitik internasional yang juga tidak menentu. Jadi memang semua elemen bangsa, komponen bangsa, anak-anak bangsa ini harus bersatu. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, BTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.